Udah belum mas, sekali lagi. Gak berasa. Halo. Lewat mana mas? Ini yang goes. Nanti lewatnya Jombor. Ya betul. Ini soalnya di bis nih nanti. Yang goes ini. Soalnya kan dibagi. Saya masuk di bis. Yang goes ini. Harusnya goes. Enggak, nanti mau ini soalnya. Mau loadingin sepeda lagi balikin ke Jakarta. Soalnya mereka mau fondo sekalian gitu. Daripada nanggung katanya. Oke, saya opening dulu ya. Oke, pagi teman-teman. Back with me Flo Villa hari ini day 2. Hari kedua RC. Hari kedua RC tamu dari Jakarta Cycling School. Dan cuaca hari ini tuh sebenarnya kurang bersahabat ya. Awalnya sih tadi cuma mendung habis subuh tadi pagi. Tapi begitu sampai di Tikum di Porta Barukmo, Porta Benua, ini udah gerimis dan habis hujan. Sekarang molor, sekarang jam hampir 7:30. Tapi kita tetap mau start. Tadi ada arahan lagi, ada short briefing bahwa acara untuk gobar pada pagi hari ini tetap diadakan. Namun ada dua alternatif. Jadi ada yang digoes dari hotel yang berani, yang mau hujan-hujanan atau mau becek-becekan gitu ya. Kemudian ada juga yang halo. Jadi ada juga yang pakai bis. Nah, untuk kali ini saya masuk di dalam bus nih. Jadi saya ikut loading karena nanti saya nggak bisa terlalu siang juga mau loadingin sepeda ke driver Pak Bos, driver Pak Nanu. Cuman nanti saya ikut sampai acara finish di Kopi Klotok Menoreh. Mereka mau fondo sekalian nih nanti. Jadi sebenarnya finishnya di Kopi Klotok Menoreh, tapi beberapa nanti ada yang mau fondo. Nah, untuk RC yang mau fondo tetap sepedaan hari ini. Tapi nanti kita tetap sepedaan nih guys di daerah sana, di daerah Selokan. Oke, semoga di sana cuaca mendukung, kita bisa foto bareng dan pastinya biasanya berkabut ya. Bagus tuh. Oke. Ada briefing lagi nih, guys. Oke, guys. Saksikan video pada hari ini. Loading nih, Villa loading. Villa loading hari ini. Jadi hari ini kawan nih. Villa hari ini loading. Oke. Okay. Ya, loading dulu ya Pak ya. Saya loading hari ini. Ya loading. Oh, ikut yang di bis. Ikut yang di bis. Loading kok? Oh. Semua loading. Enggak, saya enggak. Ini bisa keren nih, jadi sepeda muat berapa, terus ada penumpang berapa gitu. Kerennya gitu. Oke. Oke, sekarang satu bis dulu. Ntar gak tahu baliknya. Sepeda udah masuk. Pak, ini ya, nanti ya. Gak usah saya keren, karena saya gak lurus, bisa toh? Bisa. Wih, keren nih. Keren nih. Nanti aja ya. Ya. Ikutin patwal itu ya Pak ya, PJR. Loadin dulu nih. Lo singin aja udah. Jadi ini suasana di dalam bus.
isinya buat parkir sepeda. Jadi keren banget nih. Jadi bawa loadingan gini mau kemana aja asik. Nah, udah sepeda masukin. Balik. Oke, ini sambil video nih masuknya. Ah, video. Hati-hati ya. Oke. Gila, udah berapa tahun ya pas begini. Iya loh. Wah, ini sekarang udah lesehan semua nih. Oke, sampaikan salam atau sampaikan pesan-kesan dalam bis ini. Berapa nih? 1, 2. Ah, kurang lebih ada berapa ya? 9 ya paling. 9. Tapi yang lainnya di mobil. Ini keren banget. Bis buat loading. Yoi. Biasanya sih kalau di luar negeri gini kayak di kereta api. Full bag ya. Oke. Jadi kita nungguin ya. Iya. Enggak usah klik dulu. Oh iya, anak. Ah iya. Ini rekannya Pak Subur ini. Halo, Pak siapa nih? Edi. Oke. Saya taunya Pak Subur, Pak Fahmadi, Pak Tri. Yang gues-gues. Ya, 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 yang ya. Guesnya Pak Fahmadi. Ayo, ayo, Pak Fahmadi. Foto dulu. Oke. Okay. Semua di tag sama abis ini. Satu tagnya Jakarta Cycling School nanti. Di sini ya. Oke. Okay. Nah, itu posnya gitu bagus nanti. Tapi ada motor. Wuhu. Udah belum mas kali lagi. Gak berasa. Yang potretnya jauh di sana tuh. Asik. Oke, jadi hari ini kita habis nih ride bareng selokan Kalibawang. Kita di sini sekalian regrouping baru nanti lewat selokan. Oke, foto bareng. Sini lagi nih spot yang menarik di jalur selokan Kalibawang ini. Sebenarnya nanti di sana di selatan juga ada. Jadi kalau dari Idulan Desa Boro ini spotnya lumayan menarik. Kita pakai Edimac-nya itu. Kalau kemarin Dewan. Ini tadi juga habis hujan ya tadi. Oke lah, nggak apa-apa gitu. Akhirnya kita bisa goes bareng di sini. Next. Ayo, yang mau foto satu. Mumpung ada aku nih. Ini Mbak Ayo, jadi motret. Yes. Iya, gue pegangin. Kamu, apa? Pak Erwin. Ayo ya cepat kok. Ikutin arahan ya. Oke. Suhunya memang bagus banget di sini soalnya. Agak nggak kelihatan sepeda sih. Halo. Oh, ramenya nih. Mantap. Saya langsung ke sweeper dengan Mas Arif. Halo. Wah, asik nih. Sama teman-teman HPCC Jakarta Cycling School. Om Alim LD, mana Om Alim? Di belakang ya? Pagi, mantap. Wah, keren nih. Pagi warga Jogja. Asik. Yuk. Pas terakhir di sana. Langsung aja nanti Om ya. Iya tadi nyari spot dulu. Oke, halo. Oke, next, yuk. Wah, pinggir selokan. Ganti klit. Main sih. Oke, yuk. Keren. Ikuti rute ya.
FM Shutter juga ngevlog nih. Mantap, woi. Mantul. Wah, hati-hati. Oke, lanjut. Mantep ya, keren. Hei, RC. Ini di belakang rame, ini yang tengah ya, jadi yang depan udah ada. Nah, sambil ngevlog nih. Kalau sampai iya. Klik kanan, klik kanan. Gabungan sama FM Shutter. FM Shutter bikin YouTube dong. Oke. Wah, itu udah ada kamera loh, komplit loh. Iyalah, biar menarik. Nanti subscribe ya. Wah. Mbak Jui, nanti kalau udah ada yang datang bilang dari JKS. Bagian biar tahu. Oke. Kan enggak pakai sepeda, kan? Udah finish nih di sini nih, teman-teman. Kopi kotak menoreh. Hati klitnya ya. Ngambilin konten udah penuh kan? Iya, betul. Apalagi tadi udah ada pakai drone juga tuh.